Sebuah foto yang menunjukkan logo pemerintah Kabupaten Purbalingga di kalender salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden beredar di media sosial. Akibatnya, foto tersebut kini menjadi perhatian Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purbalingga. Karena ini informasinya baru informasi awal, tentu kita juga akan melakukan investigasi. Makanya nanti, kalaupun ada pihak-pihak yang melaporkan, misalnya dari pemerintah daerah melaporkan ke Bawaslu, tentu kami akan menerima dan kami akan memproses laporan tersebut sampai nanti bisa diputus apakah selebaran dalam bentuk kalender ini termasuk atau memenuhi unsur pelanggaran pemilu atau tidak.